Halo guys, lagi-lagi-lagi dan lagi nggak bosen banget ini game dari Punch Simulator ya. Di sini lagi-lagi ada free limited UGC item. Jadi tiap hari ini di game ini dapat free limited item loh. Wow, tiap hari berubah jam 11 malam kalau nggak salah. Questnya selalu berubah. Dan kali ini questnya adalah ini dia, Wing of the Watcher free limited UGC. Oke. Targetnya di sini adalah craft 10 golden pet ya. Kalian tinggal cari aja pet-petnya ya, misalnya di sini nih kalian cari aja pet-pet normal aja yang kalian cari ya, nggak usah yang legendary atau apa. Kemudian nanti kalian gabungkan di mesin golden ini. Nih kayak gini, kalian tinggal gabungin aja, misalnya kalian ada berapa 6 biji atau berapa, kalian pilih aja petnya terus kalian klik oke. Nah, kayak gitu caranya yang pertama. Kemudian lanjut lagi di sini adalah mengalahkan 999 enemies. Oke, yang mana tuh bang? Yang mana aja bebas. Nih, kalian noob sekalipun ini tetap akan dihitung. Ini paling gampang ngalahinnya. Ya, kalian noob sekalipun kalian bisa menang lawan dia. Nah, kayak gitu kalian cukup lakukan sebanyak 999 kali aja. Langsung kalian menang itu ya, yang kedua syaratnya. Gampang banget. Iya, bener-bener gampang ini. Karena ini adalah yang easy. Nih, kayak gini ya. Nih, ini adalah yang easy kalau nggak salah ya. Nah, ini dia yang easy, easy, easy. Tinggal 2310. Astaga. Ngomong belepotan, baru bangun masalahnya. Ya, masih ada 2300-an lagi dari 5000 yang tersedia. Nah, ini untuk yang kedua, ini yang hard. Ini yang hard ini mengalahkan apa ini syaratnya? Wow, mengalahkan 50.000 enemy. Wow, kita baru 7.000-an. Kayaknya malas banget ngejarnya deh. Gue lebih tertarik di sini yang ini nih, yang terakhir nih. Nah, ini masih ada 2.600 lagi nih. Kayaknya keren banget kalau misalnya dapat ini. Syaratnya adalah bermain 100 jam. Kita di sini baru 3 hari. 3x24 berapa tuh? 72 jam ya. Ya baru segitulah gue main. Pokoknya ini sekitar 4 harian lebih dikit 100 jam. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngeklaim. Masih ada 2600 lagi. Mudah-mudahan dapat ini. Kalau nggak dapat, aduh sayang banget. Kayaknya ini keren banget ini yang ini nih. Beneran ini keren banget ini. Nah, kalian dapat ini yang easy aja karena ini easy tiap hari berubah ini. Ini tiap hari berubah ini itemnya. Nah, udah banyak item gua dapetin dari game ini semenjak main game ini ya. Oke lah, sekarang gua mau lihat di sini syarat yang ketiga adalah hatch 50 legendary. Nah, di semua map kalian bisa hatch deh legendarinya. Kalau di sini kita bisa hatch yang di sini nih, ini legendarinya ya. Kalian bisa hatch dia tuh ya. Terserah mau di map yang manapun tetap akan dihitung. Ini cukup mudah ya, 50 itu nggak lama lah. Paling sekitar 3-4 jam kalau misalnya tanpa game pass. Beneran, tanpa game pass itu 3-4 jam juga dapat lah 50 legendary. Terus kemudian di sini 900 enemy, 1 jam mungkin dapat lah ya, 1 jam lebih craft golden apalagi. Ya mungkin total sekitar berapa ya, 2-3 jam lah kalian mainin game ini bisa dapetin nih itemnya. Oke, karena gua udah selesai semuanya, gue mau ngeklaim aja hadiahnya. Terus kita pakai ya. Bagus apa enggak? Sebenarnya gue kurang suka sih yang apa namanya pakai sayap-sayap yang di belakang. Tapi ya mau enggak mau gue harus ngeklaim karena hadiahnya ini. Sayang kalau enggak diklaim. Oke, kita klaim aja. Kita klaim di sini dan kita beli harga 0 rupiah. 0 Robux. Sip, a success. Oke, udah sukses. Gue mau coba rejoin dulu di sini. Kita akan coba rejoin di sini dan kita pakai, bagus apa enggak. Oke, gua mau pakai dulu bentar. Oke, ini dia ya item yang tadi kita klaim, sayap-sayap patah. Gimana menurut kalian, bagus enggak? Kalau kalian yang suka pakai sayap-sayap sih kayaknya kalian demen deh karena bentuknya bagus ini. Ya udah langsung aja kalian nih langsung mainin gamenya karena ini dia free limitednya tinggal 2200 lagi. Dan ini syaratnya gua rasa cukup mudah untuk event kali ini. Beneran deh, ini kayaknya cukup mudah nih. Langsung aja kalian mainkan sebelum kehabisan. Oke, Bang KW di sini pamit ya. Silahkan kalian berburu item gratisannya. Mantap.